Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku di sini, analis gaming di sini, dan kali ini kita akan melanjutkan Spec Ops The Line. Kali ini kita sudah berada di bagian keempat. Jadi, tanpa banyak bicara lagi atau menunda lagi, mari kita mulai. You okay, Walker? Been awfully quiet. Just thinking about our next move. Want to share your thoughts with the rest of us? Well, from what we've heard, I'm starting to think the 33rd went to war against itself. Whichever side won, seems they decided to stay here and take over Dubai. Sounds like a mess. It is. CIA's been here for God knows how long trying to clean it up. Long enough to know everything that's going on in the city. Including what happened to Conrad? Exactly. If we can make contact with the CIA, then we'll find Conrad. Oh my God. What's wrong? I'm picking up something. You guys need to hear it. Patch it through. What is your name and designation? Agent Daniel, CIA. Good. Why did you and your men come to Dubai and attend? We're looking for survivors. Okay. Looks like he's telling the truth. We can begin. That's enough, Luger. Yes, sir. Can you trace the signal's origin? I already did. It's coming from over there. Jadi, Luger menemukan sebuah sinyal. Kedengarannya, 33 sedang melakukan penyiaran mereka, yaitu interogasi agen Daniel dari CIA. Sekarang, kita harus pergi ke tempat di mana sinyal ini berasal. Oh iya, situasi di sini juga cukup kacau sih. Sekarang, Batalion 33 dan warga lokal sedang berperang untuk memperebutkan kota Dubai. Kita harus menemukan Kolonel John Conrad. Sang Kolonel pasti bisa melakukan sesuatu terhadap 33 ini. Untuk menemukan Conrad, kita harus melakukan kontak dengan CIA. Mereka sudah lama di sini. Pasti mereka tahu banyak. Kata Lugo, asal sinyalnya ada di bawah. Bentar. Mereka membicarakan kemungkinan bahwa ini adalah jebakan. Sudah jelas sih, tapi kita tak punya pilihan. Bentar, aku ingin mendengarkan siaran ini dulu. Waktu kita tidak banyak, dan ada sesuatu yang cukup menggangguku. Kita bisa menggunakan tali untuk meluncur ya. Menarik. Yang nekatnya lagi, Walker tidak menggunakan pengaman. Dia langsung memakai tangan kosong begitu saja. Nekat sih. Dan begitu pula squadku. Oke. Harus jauh-jauh. Ntar. Ada musuh di sini. Lebih baik kita tidak terlalu gegabah. Tunggu squadku dulu. Dan sementara itu mari kita pasang peredam atau silencer. Bagaimana caranya aku akan melakukan ini ya? Apakah aku akan melakukannya sendiri atau lebih baik suruh temanku saja? Kau tahu, aku pemalas. Suruh saja mereka berdua. Bagus. Aku rasa kita bisa meneruskannya, walau aku yakin kita tidak bisa selamanya begini. Sangat yakin malah. Bentar. Tentara itu sedang melakukan laporan.
Remaining Gray Fox members in vicinity. Be prepared. What about the civilians? Did we get them out in time? Some. 30. Okay, tembak. Sekalian mereka bertiga yang ada di sana. Ah. Damn it. He's done. Shoot a storm in the stairs. Gak apa-apalah. Yang terjadi sudah terjadi. Lagi pula ini juga bukan game stealth sih. Aku juga tidak bisa selamanya diam-diam. Hah, entar. Mereka berdatangan dari tangga itu ya. Dua tentara tadi, mereka membicarakan tentang anggota CIA ini. Kelihatannya mereka sedang berusaha semampu mereka untuk memburu sisanya. Oh tidak. Luger runtuh. Urus dulu yang ada di sini. Nice. Kelihatannya blind fire menggunakan shotgun cukup efektif. Oke, kukira sudah mati tadi. Tara, eksekusi yang ini. Bagus. Amunisi ekstra. Ini akan sangat berguna sih. Lebih baik kita tidak terlalu gegabah. Oh iya, dua tentara tadi juga membicarakan tentang para warga yang mereka culik. Sayangnya, aku tidak mendapatkan informasi di mana mereka menahan mereka. Maksudku para warga itu. Kelihatannya ini adalah tempat yang bagus, sayangnya tidak terlalu terlindung sih. Oke, yang itu mati dan 48. Yah, tempat ini memang tidak baik. Tidak ada apa-apa lagi kan? Oke, mari kita maju. Di sini dulu. View-nya memang tidak sebaik sebelumnya, tapi lebih terlindung sih. Jadi, mungkin lebih baik. Ya, memang ada kekurangan dan juga kelebihan, ha. Mungkin mulai sekarang aku akan menggunakan shotgun ini. Ntar, aku akan periksa dulu. Kelihatannya tidak ada siapa-siapa di sini. Mari kita terus maju. Amunisi ya. Untuk yang ini, stun. Lalu tembak mereka. Oke, yang itu mati. Ada lagi? Oh, shotgun. Shotgun itu, bagus. Range-nya atau jaraknya cukup mengerikan ya untuk sebuah shotgun. Orang di radio ya. Kemungkinan bahwa ia adalah yang memimpin para batalion ini. CIA Op Squad, codename Gray Fox. Known members include Thomas Daniels, Brian Castevin, Jeff Riggs, and Rick Gould. Interrogation of Daniels has revealed CIA to be responsible for attacks on our outposts throughout the city. CIA attacks have been aided by members of local populace, heretofore referred to as insurgents. Insurgents believed to be operating directly outside our territory. Daniel's questioning has revealed possible location of stronghold. Raid has been scheduled with intent to neutralize CIA threat and establish order in the area. If all else fails, recommend use of Daniels to lure other CIA members into the open. Ini adalah berkas tentang Gray Fox, yaitu skuad CIA yang terdiri dari Thomas Daniels, Brian Castevin, Jeff Riggs, dan Rick Gould. Di sini, mereka berencana untuk menyerang lokasi para CIA ini, tetapi kelihatannya mereka gagal, karena sekarang mereka memakai taktik terakhir, yaitu menggunakan Daniels untuk memancing anggota yang tersisa, yaitu Riggs dan Gould. Ada kemungkinan bahwa aku akan menemui anggota CIA yang ada di sana itu, mereka berdua, tetapi untuk sekarang, aku hanya perlu bersiap atas apa yang akan aku temui di sana. Ya, aku sadar, yang kita lakukan sekarang ini tidak ada bedanya dengan secara sukarela masuk ke dalam jebakan. Baiklah, aku siap. Mari kita pergi ke sana. Mari kita turun ke sana. Di mana ya dua? Oh, aku baru mau bilang di mana dua skuadku itu. Rupanya mereka masih di belakang. Mereka akan menyusul.
Di sana pos musuhnya. Adam sudah turun. Sekarang tinggal Lugo. Mana Lugo? Well, kayaknya ini adalah masalah dalam gamenya. Biarkan sajalah. Sekarang kita mendapatkan sniper. Scout Tactical. Oh, ada sniper di sana. Lebih baik kita urus dulu yang ini. Menarik. Ketika aku melakukan headshot, kepala musuhnya langsung menghilang begitu saja. Ini mengingatkanku dengan Call of Duty World at War. Oh, tidak. Kelihatannya untuk one hit menggunakan senjata ini, aku harus mendapatkan headshot. Jika aku menembak di bagian badan, tidak akan headshot. Aku harap itu cukup banyak. Ntar. Harus pindah kayaknya. Pindah ke tempat yang memiliki view yang lebih baik. Mereka terus menembak, huh? Yep. Aku memang tidak terlalu baik dalam menggunakan benda ini. Ditambah flinch lagi. Entah mengapa, flinch ketika aku mengeker menggunakan sniper lebih banyak dibandingkan yang lain. Atau mungkin ini perasaanku aja. Mungkin ini hanya alasanku saja. Entahlah. Tapi untuk sekarang, aku tak punya pilihan selain menggunakan barang ini. Well, sekalian aku belajar. Kau tidak akan pernah maju jika kau tidak melakukan hal yang cukup berbeda, bukan? Mari kita turun. Ingin sekali aku menggantikan sniper ini dengan M4, tapi jika dipikir baik-baik, senjataku yang sekarang ini sudah cukup bagus sih. Shotgun dan juga sniper. Dua senjata untuk jarak dekat dan juga jarak jauh. Sampai tidak ya? Coba saja. Nah, aku merasa bodoh ketika aku melakukannya. Oke, tar. Ya, itulah mengapa timmu di sini melakukan pekerjaan mereka. Tar. Bagus. Harus sedikit mendekat untuk membunuh yang ini. Bisa tidak ya? Yes. Lalu di atas. Coba lempar saja yang ini. Mari kita gunakan ini. Yes. Sisa 6. Aku tidak yakin peluru ini pasti akan cepat habis jika aku yang menggunakan. Damn. Oke. Mari kita lihat lagi. Kalian lihat yang itu? Yes, RPG. Sudah mati sih. Di sini view-nya kurang baik rasanya tau. Entahlah. Yes. Oke, cukup mengerikan juga sih melihat kepala mereka hancur begitu saja. Tapi entah mengapa di saat yang bersamaan terlihat memuaskan juga melihat kepala mereka hancur. Entah mengapa aku terlihat sadis ketika aku mengatakannya. Bukan terlihat sih. Aku terdengar sadis ketika aku mengatakan kata-kata tersebut. Mari kita ambil amunisi yang ini. Oke. Sekarang aku sudah siap. Mungkin. Apakah ada di sini? Mau tidak mau aku harus sedikit mendekat. Walau sebenarnya barang ini lebih mendukung ketika kau menggunakannya di jarak yang cukup. Flinch. Aku akan minta squad kurus yang itu. Oke. Yes. Cukup menantang. Mereka berdatangan lagi. Kelihatannya aku bisa. Dan aku rasa aku mencapai headshot tadi. Well, whatever, terserah. Intinya mati kok. Oh, serius? Aku pikir bakal auto reload gitu.
Kelihatannya salahku juga sih. Lebih baik aku memperhatikan amunisi dengan baik. Oke, sisa 3. Ada satu di sini. Kayaknya yang itu mati. Oke, sisa 3. Oh, serius? Aku pikir aku sudah reload loh. Oke, dah. Sisa satu. Pastikan bahwa yang terakhir ini headshot. Bismillah. Mari kita lihat. Apakah ada? Harus tenang untuk tembakan yang terakhir ini. Yes. Oke. Sisa shotgun. Mau tidak mau, aku harus sedikit mendekat. Shotgun ini bisa membunuh musuh yang berada di jarak yang dekat ataupun medium. Maafkan aku. Aku harus menggantikan sniper itu. Mari gunakan ini. What? Kalian lihat yang tadi itu? Ya. Dia langsung menghilang begitu saja, serius. Menghilang di depan mata atau perasaanku aja. Nah, itu pasti tuh aku. Aku jelas-jelas loh melihatnya. Sudah kosong ya. Bagus. Kita harus ke sana ya. Tempat di mana tentara-tentara ini berasal. Tempat spawn mereka sebelumnya. RPG. Aku bukan fansnya sih. How many men did you bring here, Agent Daniels? No. I'm not answering questions. You have to let me speak to Conrad. Oh, really? How long you think Daniels can hold out? Not much longer. Interogasinya masih berlangsung. Kita harus cepat. Daniel tidak akan bertahan lama. Kelihatannya bahkan para CIA pun sendiri tidak tahu tentang si Conrad ini. Oh. Mereka menembak kacanya. Tembak balik. Seandainya saja aku menggunakan pistol di sini. Aku merasa menyesal karena aku menukarkan pistol itu dengan shotgun. Tapi sudahlah. Yang terjadi sudah terjadi. Aku tidak bisa mengubahnya. Apa itu? Serius? Musuh itu cukup gila, sumpah. Dia berlari begitu saja. Tapi kalau boleh jujur, dia cepat juga sih. Dia cukup cepat karena ia bisa menghindari tembakanku. Menarik. Tipikal musuh seperti itu yang barbar gitu saja atau yang mendekat mengingatkanku dengan bayonet dari Call of Duty World War. Dia memegang pisau. Begitu ya. Kelihatannya dia menggunakan pisau itu untuk membunuhku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku terkena serangannya. Aku tidak berani untuk membayangkannya, tapi aku akan bayangkan ini seperti Call of Duty di mana serangan melee dengan pisau akan membunuhmu dan juga musuhmu. Tapi di sini ini bukan dengan pisau sih, melainkan dengan reload lagi. Entah mengapa belakangan ini aku kurang terlindung atau apa tadi tuh, sumpah. Aku akan suruh squadku untuk mengurus yang itu. Well, biar Lugo saja yang mengurus sniper itu. Tidak ada amunisi cadangan lagi untuk kakak ini. Mau tidak mau, aku harus menggunakan shotgun ini dan mendekat. Tidak ada pilihan. Oh, granat. Bagus. Depan muka loh. Kesini. Oke. Kelihatannya kontrol di game ini cukup menyebalkan jika kita pikir baik-baik. Perlu banyak perbaikan dan juga peningkatan sih. Kelihatannya tidak buruk. Shotgun ini tidak buruk. Barusan mereka membicarakan tentang musuh yang menggunakan pisau itu. Ya, orang itu sangatlah cepat
Pasti kita akan lepas jika kita menembaknya. Ada kemungkinan besar untuk lepas sih. Oke, ayo. Come on, through the building. Oh, tidak. This torture sounds a bit extreme. Yeah, well, with the radio man running the show, it's not that hard to believe. How you figure? Actually, I think I met him once. In Kabul. There's a reporter traveling with the 33rd. Weird guy. Kind of didn't want loose in a firefight. Never spoke to him, but the colonel trusted him completely. Couldn't figure out why. Looks like that trust finally caught up with him. So what makes you think he's the same guy? It's his voice. You don't forget a voice like that. Signal still shit. Barusan Walker membicarakan tentang orang di radio itu. Orang itu adalah reporter. Ia orang yang sama dengan di Intel. Ia kenal dengan orang itu walau ia jarang berbicara dengannya. Ia mengenalnya di Kabul. Kelihatannya si Conrad ini sangat percaya dengannya, tetapi orang ini mengkhianatinya dan sekarang ia memimpin 33. Ntar. Hey, if you have any idea who I am, let them go to be. That's right. Hands off the guts. You have 30 seconds. Tell me what you want. What I want? What I want is you, man, on record, telling me about the genocide you and your friends are trying to keep hidden from the rest of the world. Yeah. Magnus, you have no idea what you are saying. Get him out of here. Oh, yeah? Well, I'll tell you what I know. I know the truth, man, and the truth is where it's at. I know every expat and fat cat Emirati hightailed it out of Dubai on permanent vacation 2 days before your office shit-canned a news piece about the storms. Yeah, and I know your wife and kids left this morning, and I know your mistress is leaving town tonight. You know nothing of Dubai, my friend. If you did, you would know the truth is whatever we wish it to be. Any evidence you find to the contrary will never change that. Get out of my office. You can't hide the truth, man! Intel ini adalah rekaman dari orang radio itu atau sang reporter. Ia marah-marah kepada seorang politisi karena ia menutupi berita tentang evakuasi. Mungkin termasuk badai pasir yang berbahaya ini kepada warga. Kelihatannya, ia adalah tipikal reporter yang jujur yang ingin mencari kebenaran. Mungkin, ada sisi lain dari orang ini yang tidak aku ketahui. Baiklah, sudah selesai. Sekarang, mari kita cari jalan keluar. Bukan di sekitar sini ya, bukan di atas sini. Lalu di mana? Bukan di sini. Oh, ada pintu di sana. Adam? Adam di sana. Lalu pintu di sini. Oh, bisa ditendang. Lihatlah tempat ini. Tempat ini hanyalah kenangan dari kejayaannya saja. Seluruh kota ini memang seperti itu sekarang. Tidak ada mata ya. Cukup menyeramkan sih jika dipikir baik-baik. Untungnya yang itu memiliki mata. Mari kita terus jalan. Mana ini jalan keluarnya? Let's find a way out of here. Door up ahead. Gotta be the exit. Pintu ini ya. Pintu ini jalan keluarnya. Mari kita tendang. Shit!